Gonzales. Dan selanjutnya kerja keras ini boleh dicapai pekerjaan yang optimal, karena kesuksesan tanpa didasari kerja keras tidak akan mustahil ya. Mungkin nilai lebih dari yang ketiga, nilai lebih kreatif value. Di setiap pekerjaan kita harus bisa menciptakan nilai lebih apa yang menjadi satu positif untuk perusahaan. Mungkin kesatuan ya, meskipun berbeda pendapat dari semuanya, tapi harus tetap satu suara, lebih mengutamakan kepentingan mix group. Tadi nilai-nilai tadi sudah empat itu ya, semuanya sudah sadar, sudah paham, sudah bisa menjalankan, otomatis visi misi perusahaan kita akan terwujud, akan cepat tercapai. Terus kita sadari juga di kantor. Nah, kemarin melihat di media kejadian terakhir itu info di beberapa perusahaan besar, bagian perusahaan transjakarta juga, mereka sudah memphk-kan karyawan. Kurang lebih data yang terakhir kemarin saya lihat 19.000 di data itu juga di data. Tanggal 19.000 dari 28 pesan garment, lu yang jasidon juga sama. Nah, kalau melihat dari data tersebut ya, otomatis ke depan sudah nggak kelihatan nih krisis ekonomi akan semakin meningkat. Apa yang harus kita pelajari dari sini? Ini bisa kata ahli ya. Kita yang masih menjadi karyawan saya mas utama, yang masih bisa bergabung, yang bisa bersatu di sini dalam lingkungan keluarga yang kita ada ya, harus bisa bersyukur. Karena kita meskipun istilahnya ya buat kalian mungkin untuk pendapatan mungkin berbeda-beda, tapi seluruh kita pendapatan itu sesuai dengan kemampuan kita, kebutuhan kita masing-masing ya. Kita masih bisa mencukupi kehidupan diri sendiri, mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan buat kebutuhan yang lainnya juga. Kalau kita nggak sadar lah mau egonya kita, ayo punya situ, cuma segitu doang, gak terlalu mendingan perusahaan lain menjanjikan nilai yang lebih. Boro-boro istilahnya perusahaan lain itu untuk menerima kembali karyawan ya, yang ada juga di PHK kan? Ya enggak? Nah tentunya, tentunya travel sendiri saya ingatkan kembali semua yang masih bisa tetap bergabung di sini, harus tetap percaya dan yakin perusahaan kita ini menjamin kehidupan kita berkepan ya. Kita tidak bersyukur dengan lingkungan yang kita terima saat ini ya, kita tidak akan cukup-cukup. Ini harapannya, bersyukur dengan lingkungan yang kita rasakan saat ini ya. Jadi bagian dari Wings bisa berkepang hidup buat kita dan keluarga kita. Terima kasih dari saya, mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji, kita harus implementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Sebetulnya bukan hanya dalam portfolio dalam bekerja ya, dalam berbagai macam agama pun yang namanya integriti ya memang sudah diajarkan kita dari sejak lahir ya, memang harus diimplementasikan. Contoh sebagai kita seorang muslim, sholat 5 waktu tanpa disuruh dan memang disuruh, kita memang wajib melakukannya. Dan juga yang namanya kejujuran itu memang harus gitu. Jadi berbagai agama pun mengajarkan bahwa yang namanya jujur memang harus. Dan yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Heri ya, kita harus bersyukur bahwa kita semua sampai dengan saat ini masih diberikan rezeki di perusahaan kita, sehingga kita masih bisa menafkahi diri sendiri dan juga keluarga kita. Kita juga mendoakan perusahaan kita semakin maju. Amin. Selamat pagi, jika visi dan misi perusahaan ini dapat diwujudkan, insya Allah akan semakin maju. Amin.
Dan tidak lupa juga saya sampaikan bahwa yang namanya kondisi ekonomi sekarang memang sudah tidak baik-baik saja. Dan bukan menakut-takuti, karena saya juga kan hanya baca media. Memang kalau baca media kan ngeri-ngeri ya. Ada yang di PHK lah gitu kan. Sekarang juga tingkat kejahatan di jalan juga untuk teman-teman yang memang sehari-hari bawa uang tagihan, tolong hati-hati. Karena dengan meningkatnya PHK, ya semakin meningkat juga angka kejahatan. Itu yang saya baca di berita. Semoga kita semua diberikan keselamatan. Amin. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin nanti yang Ibu dia sampaikan bahwa kita akan setiap minggu melakukan hal seperti ini untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan bukan hanya dari leader, mungkin dari teman-teman juga yang ingin disampaikan, silakan boleh ya. Karena yang namanya motivasi bukan tidak terbatas dari hanya seorang pimpinan. Semua kalangan juga bisa memberikan. Nilai hidup itu dari berbagai kalangan. Jadi bisa diceritakan, istilahnya bisa true story dari teman-teman semua bisa diceritakan. Jadi masa hari-hari yang memang membuat kita semakin termotivasi untuk dapat lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Dan saya juga mohon dibantu untuk rekan-rekan yang belum hadir ada ya. Mohon diingatkan kembali gitu ya ke teman-teman bahwa kegiatan ini seperti dia tidak penting, tapi ini memupuk kebersamaan. Ketika kita tidak bisa memupuk kebersamaan jalan satu-satu, artinya kita tidak bisa mewujudkan visi dan misi dari kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke aktivitas sehari-hari kita. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran, keselamatan. Amin. Dan yang paling penting, kita semua dapat mewujudkan cita-cita dari diri kita sendiri dan juga nilai dari perusahaan. Amin. Okay? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kali ini waktu sudah tepat. Bikin selamat kan ya Bapak Ibu sekalian. Informasi terkini dari sisi lain itu sudah ada pengawasan apa ya dari CCTV untuk aktivitas karyawan di DC. Jadi nanti Bapak Ibu diharuskan untuk menggunakan masker di kawasan kantor, kemudian tetap menggunakan sepatu di area kantor sekalipun hujan. Tapi kalau hujan kan pasti susah ya dari luar, tapi minimal kita masuk ke area kantor sudah lebih rapi lagi, karena controlling bukan hanya dari si pelabuhan saja tapi langsung dari pusat. Jadi kalau misalnya nanti terkontrol di pusat akan dikenakan denda apa ya? Akan dikenakan denda persoalannya. Sebenarnya saya nggak tahu berapa, mungkin harus jual tanah dulu mungkin. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini bawa buat kita semuanya. Ada yang mau menambahkan ya? Iya, satu lagi untuk penggunaan masker, semuanya direkomendasi untuk menggunakan masker protector. Sudah bisa dibeli di Wings kita dan supermarket di sekitar kita juga. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Saya ingin menyampaikan kepada dua patung katanya untuk hari ini. Cukup. Nah, talent. Jika dicukupkan, terima kasih atas kehadirannya dan dokter. Selamat beraktivitas kembali, tetap kejar target masing-masing. Semoga hari ini cerah dan sehat selalu. Akhir kata,
mohon maaf apabila ada salah kata, lebihnya mungkin itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi.